Pasca libur Idul Fitri 1441 Hijriah, kehadiran para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo dimonitor langsung oleh Bupati. Di tengah pandemi virus corona yang masih berlangsung saat ini, setiap ASN diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan. Di hari pertama ngantor pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, kehadiran ASN di sejumlah OPD di lingkup perkantoran Bupati Bungo dimonitor langsung oleh Bupati. Meski tidak ditemukan adanya ASN yang menambah libur lebaran, namun setiap ASN diminta dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker serta mencuci tangan dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Diketahui pada lebaran tahun ini, seluruh aparatur sipil negara hanya diberikan waktu libur sedikit untuk menghindari adanya mudik lebaran. Selain itu, pada cuti Idul Fitri tahun ini ditiadakan dan diganti pada momen libur akhir tahun, yakni pada 28 hingga 31 Desember 2020. Ini apa, kegiatan setelah Hari Raya Idul Fitri, kita tentu melaksanakan aktivitas seperti biasa, bekerja, dan kita berharap juga seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Bungo juga menjalankan aktivitas. Ilham, JEK TV melaporkan.